Yo 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 yo, welcome back to Mochila, kembali lagi bersama gue Gong. Yo, gimana kabar kalian semua coy? Gue doakan kalian baik-baik saja ya coy. Seperti biasa coy, kita mau buat konten. Gue mau buat konten kali ini. Gue pengen menuju ke suatu desa. Kemarin sih gue sempat searching-searching di Google ya. Jadi ada desa yang ya letaknya pelosok gitulah. Apakah benar seperti itu? Gua nggak tahu. Kita telusurin aja. Karena gabut. Kebetulan juga lagi libur kerja. Kita buat konten aja deh. Kita buat konten aja cuy. Biasa. Explore ya. Kebetulan kali ini gue berada di daerah Kintamani ya. Tepatnya di jembatan. Apa ini namanya? Jembatan Balancan Bukit. Bukit. Ini kebetulan gue berada di daerah Kintamani ya. Ini jalannya nanjak-nanjak. Dan kebetulan gue juga sudah bersama motor kesayangan gue, Siskar. Kalian bisa lihat itu, Siskar ganteng banget ya. Sudah mode ini nih, mode Trabas. Mantap. Oke, okay. Gak usah lama-lama, langsung aja lanjut. Kalau gak salah dari sini gue sudah setel di map 30 menitan lah. Oke, okay, kita lanjut aja. Dari sini sekitar 30 menit ya. Oke, okay, langsung aja kita gaskan coy. Kalau nggak salah nama desanya apa ya? Tadi gue search lupa. Apa ya nama desanya, lupa. Nanti akan gue cantumin aja di video lah, di judulnya. Gue tadi lupa namanya apa ya, Meningan apa sih. Ya oke, kita gas aja, gaskan terus. Oke, di depan katanya kita harus belok kanan. Kalau ada belokan, kita harus belok kanan coy. Kanan kiri kita kebun jeruk semua ya. Kalau di Kintamani semuanya petani jeruk coy. Dan di sini dingin banget. Oke, di depan kita belok kanan. Oke, katanya belok kanan. Ya udah, kita belok kanan. Gue juga belum pernah kesini sama sekali. Kita ikutin aja. Oke, kita pakai engine brake aja. Wah, terjal banget. Wow. Wow, oke, masih aman. Yang penting jalannya mulus sih. Yang penting jalanannya mulus ya. Kok makin kesini makin sempit ya? Oke, sepi, masih belum lihat orang papasan. Wow, nanjak banget. Oke, nanjak lagi. Tapi bagusnya di Bali ya coy, walaupun desa-desanya terpencil kayak gini, tapi akses untuk menuju desanya sudah oke sih coy. Maksudnya udah ada jalan bagus. Wah, di depan tuh ada bukit apa ya. Bener-bener nggak paham, gua nggak tahu ini daerah mana. Kita ikutin aja. Wow, masih luas banget ya perkebunan jeruk di Kintamani. Oke, di sini kita belok kanan. Ikutin terus sekitar 11 km ya. Sisa lagi 11 km coy. Wow, jalurnya sepi banget ya. Oh, di depan itu ada pemandangan gunung, bukit atau gunung ya. Keren banget. Wow. Wah, semoga nggak kelihatan kayaknya di handphone ya, di kamera ya. Thank you.
tapi yang penting jalannya masih mulus aja sih, jadi nggak ada masalah. Oh berarti kita benar-benar melewatin jurang bukit, jadi benar-benar harus pastikan kalau lewat Kintamani itu kendaraannya rem ya, terutama itu harus benar-benar prima kondisinya coy. Jangan sampai rem kalian blong ketika menuruni itu apa namanya, aduh, jalan turunan kayak gini ya, bahaya banget. Jadi hati-hati selalu periksa kendaraan, jangan sampai remnya blong coy. Enaknya kalau naik tanjakan turunan kayak ini bawa motor kopling sih, manual. Oh, kita lewatin jembatan. Makin kesini jalanannya makin kecil ya. Oke. Kalau dari map sih katanya sisa 19 menit lagi ya. Wah, ini di mana? Ini di mana? Apa ini? Desa Bunutin. Desa Bunutin. Wow. Desa Ulian. Wow. Walaupun terpencil kayak gini ya, di sini ada petunjuk jalan, coy. Niat gitu loh. Benar-benar jauh banget nih dari keramaian ini. Dari tadi gue lihat dagang aja, warung gitu aja gue nggak ada lihat ya. Lihat warung gitu atau Indomaret gitu, benar-benar ya ini jauh banget sih dari keramaian. Yang kita lihat, wow, di situ keren banget, anjir. Dan jarak dari satu rumah ke rumah lainnya juga benar-benar apa namanya, jauh banget coy. Dan di sini tidak, di map tidak ini ya, tidak ada keterangan ini lewat jalan apa karena tidak ada namanya, jalan tidak diketahui coy. Desa Ulian. Oke, sekarang kita sudah melewati Desa Ulian, tapi pemandangannya dari sini bagus banget. Gila, keren. Tadi yang sebelah kiri kita tuh ngeliat jurang terus ada gunung atau bukit ya, gua nggak tahu itu bukit atau gunung. Aduh, mata gua kelilipan coy. Oke, kita masih ngikutin jalur ini ya. Benar-benar ini jalur sepi banget, tapi ya masih ada lah kehidupan. Maksud gua jalurnya jarang dilewatin orang ya. Benar-benar bingung gua coy, kemana disuruh nih. Nih mulai deh, mulai error ini Google Map. Google Map mulai error coy. Masa ke sana disuruh? Wah, yang bener aja. Ini mulai error ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ikutin terus. Wow, benar jalurnya sepi banget coy. Di depan katanya disuruh belok kanan, tapi yang mana? Ini jalurnya kayak meragukan banget ya. Seperti meragukan gitu coy. Masa ke sini? Yang benar aja. Wow, kemana tembusnya tuh? Waduh, yang bener aja. Ini Google Map ngerjain gua mulu. Wah, yang bener aja, cok.
Jangan-jangan dia ngeri. Oh, jalurnya. Parah. Google Map ngerjain ini. Yang bener aja kesini. Oh, ada rumah, cok. Wow. Yang bener aja nih Google Map. Nipu gua nih. Mana tembusnya, gila. Oh, ada rumah, anjir. Wow, tapi masih ada rumah, cok. Tapi masih ada perumahan sih, harusnya aman-aman aja ya. Gue kalau ngelewatin jalur-jalur kayak gini ini kadang-kadang takut, cok. Kayak takut, kayak ragu gitu. Ini bener ada jalannya nggak sih gitu? Gue takutin nanti ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau buntu juga kita balik aja. Tapi gue takutnya jalannya itu. Cuma satu buat satu motor doang, nanti motor gua gak bisa balik, cok. Bener-bener ini jauh dari prediksi. Ya kita ikutin aja deh jalurnya. Jauh dari prediksi ya. Ini bener, ini ada rumah di sini, ada desa. Oke, cok, kita ikutin aja seperti ini jalurnya, cok. Masuk-masuk pedalaman kebun apa namanya, jeruk. Loh, kalian bisa lihat jeruknya udah matang semua tuh, enak banget. Orang-orang di sini tinggal metik doang, tapi masih ada rumah. Oh, kita jeruk ke kanan ya, banyak tembusan, cok. Permisi. Wow, ini benar-benar jalurnya mantap. Apakah ada tembusan ini sepanjang perjalanan tanah, coy? Belum ada aspal, tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja lewatin lah. Gue kadang-kadang ragu sih kalau penelusuran jalur-jalur kayak gini nih. Wow, ini di mana? Wow, bawa si Sekar, untungnya aman ya. Wow, tapi ada pemandangannya bagus banget, cok. Oh, ini jalurnya. Tadi harusnya lurus, cok. Wow. Pemandangannya bagus banget. Apakah ada jalur di situ? Tapi gue penasaran ya. Pengen coba ke situ. Permisi. Si Pak. Wow, bagus banget, cok. Tapi nggak apa, kita explore aja. Oh, jalurnya. Kita di kanan aja deh.
Ini bener ada desa ke sini. Oh, ekstrim banget cuk jalurnya. Tapi selama masih dicor sih nggak masalah ya. Kita gaskan aja. Wow, pemandangannya cuy, lo lihat tuh. Naik-naik bukit, naik-naik gunung, gila. Wow, ini ngeri banget sih. Bener-bener jangan sekali-sekali naik motor metik ya ke tempat kayak gini. Oke, kita lewat. Oh, di tapi masih ada warga sih. Tapi masih ada motor, masih terlihat ada orang ya. Aman. Wow. Kalian bisa lihat pemandangannya. Bagus banget. Oh, gila coy. Itu ada jalan naikan tuh. Kira-kira kemana tembusnya? Oke, kita explore aja. Jangan pantang balik sebelum buntu ya. Gila bos, ngeri ini tempatnya. Tempatnya ngeri. Apakah tetap ada jalur? Wow. Semoga aman ya. Semoga selamat sampai tujuan. Nggak tahu nih tujuannya di mana. Ini bener bisa lewat, tapi kalau ada jejak motor sih harusnya bisa ya. Positif aja cok. Wow, gila jalurnya. Kalau buntu ya kita balik gitu aja. Wow. Kok kalau explore kayak gini sendiri, tempat-tempat kayak gini itu kok takut cok sebenarnya. Apakah bener ini ada tembusan atau gimana? Gue bener-bener takut banget. Karena asing banget ini. Wow. Gue bener-bener gini banget, merinding banget, cok. Sebenarnya tujuan kita kemana ya? Ngeri jalurnya. Oh. Kayaknya ke bawah sih nggak mungkin ya. Coba kita lurus aja. Hidup ke bawah ngeri banget tuh, takut gua. Di manakah ini? Wow. Sumpah, ini sepertinya nyasar coy. Tapi keren banget pemandangannya. Kita benar-benar di tengah-tengah bukit. Wow. Gila sih. Gue pengen turun ke bawah cuma ragu cok, karena jalannya gitu banget. Kalau lurus ke sini kemana ya? Wow. Gila. Jalurnya itu coy yang bikin berpikir, soalnya bukit-bukit kayak gini. Tapi gue penasaran apakah bisa motor lewat ya ke bawah. Tapi ada pemukiman di bawah coy. Wow, ngeri ya.
gue masih belum tahu ini di mana, karena benar-benar nyasar. Tapi ada motor di bawah, cok. Berani nggak ya, Dron? Gue takut banget sih, jalurnya ngeri banget. Google Maps selalu membuat kita kesasar, coy. Nggak tahu ini di mana. Parah banget. Nggak ada warga juga, gue pengen tanya ke bawah bisa turun nggak ya? Lihat jalurnya kayak gitu sih nggak berani gue mah, bener-bener nggak berani gue. Oh, tapi di mapnya disuruh lurus, cok. Nggak yakin gue sama jalurnya. Yang penting tahu aja lah tembusnya di mana. Nggak berani gue mah, soalnya nggak ada jalur, coy. Takut gue nggak bisa balik juga. Oke, kita balik. Sepertinya kita nyasar. Takut gue jalur, bukan takut karena gimana, jalurnya itu nanti kalau nggak bisa balik ya gimana. Jalan, tapi ada motor sih ke bawah. Wah, tapi jalurnya itu tuh nggak tahu gue tembusnya di mana itu. Kita cari aman aja. Cari aman aja kita. Kita balik, cok. Gue pengen nanya warga tapi nggak ada satupun ya. Kalau nanya kan lebih tahu gitu. Kan lebih yakin memang ada jalan ke sana. Ini nggak ada warga sama sekali. Mending kita balik aja. Bagus sih tempatnya. Wow. Tapi sebenarnya kalau motornya terlalu berat, cok. Di prank Google Map lagi ya, gua ngelewat jalur kayak gitu, gila. Nyasar lagi dah. Li, mendaken. Yang lurus sih kamu dan tembus, Li. Buntung ya. Kata yang tiada medan lurus. Kan jauh kok melalui melalui jak beriki waktu aja Google Map. Buntung ya. Oh. Balik ya. Jangan sekarang gianyar. Nih, semua beli ya, semua nih. Oke, coy. Sudah dapat info dari warga. Ternyata kalau kita lurus tadi itu buntu, coy. Wah, untung ya kita nggak langsung ngegas aja. Kita udah balik duluan, ternyata memang buntu, tidak ada jalur lagi. Ya udah, kita balik aja. Kita balik aja. Kita cari desa-desa terpencil lainnya yang benar-benar real ya. Ini gua Google Map bohong banget ya. Kena tipu mulu gua. Oh, di sini bau agak gersang. Oke, kita lurus. Oke,
kita luruskan aja, lurus-lurus aja. Ini jalurnya agak ekstrim juga sih. Sampai kita, oke coy, sekian dulu explore kita kali ini. Sepertinya apa namanya, kita disesatkan lagi oleh Google Map. Apa gue yang salah klik ya? Wah, tapi gila, jalurnya ngeri banget. Oh, sebenarnya kalau ada jalur itu lebih seru lagi sih. Lebih seru lagi kalau mau explore. Oke, akhirnya tembus. Oke deh, mungkin sekian dulu video gue kali ini. Semoga kalian terhibur nontonnya. Jangan lupa dukungnya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video gue sebanyak-banyaknya agar gue semakin semangat lagi membuat konten seperti ini ya, coy. Oke, gue udah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.